Aku mau bangunin Musa sahur pakai lonceng ini. Kita lihat yuk, Musa. Sahur, sahur. Jeng 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 jeng. Ya, assalamualaikum semuanya. Hari ini tepatnya jam 3 pagi aku mau menyiapkan sahur, yaitu di waktu Australia kita akan imsak di jam 4.58 karena subuhnya itu kurang lebih jam 5 dan nanti maghribnya itu jam 5.12 waktu Australia. Nah sekarang Musa lagi tidur, aku mau menyiapkan sahur, yaitu yang menu yang praktis Turkish kayak sop yogurt dengan mie sama telur untuk aku. Ya, jadi yang menu pertama yang akan aku buat yaitu yogurt chorba, di mana yogurt chorba ini seperti sup yogurt untuk Musa. Ini buatnya simple dan sehat ya, teman-teman. Nah, itu pertama aku nyiapin beras yang udah dicuci dengan air. Nah, ini nanti akan aku rebus berasnya ya. Nah, sambil menunggu berasnya tadi matang, itu kita siapkan terigu. Terigu. Ya, jadi sudah matang berasnya. Beras matangnya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah. Setelah itu, tadi air rebusan beras tadi atau sudah menjadi nasi, kita masukkan ke dalam sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kan udah tercampur. Airnya kita aduk seperti ini. Sampai dia teraduk rata, yogurt, telur, dan terigunya itu sampai tercampur rata. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Sampai tercampur. Kurang lebih tadi margarinnya sudah mencair. Lebih masukkan 2 sendok makan. Kita campur. Ini nggak usah terlalu lama, tidak usah menunggu sampai dia gosong. Hanya tercampur saja. And taray, di sini sudah siap. Setelah itu kita coba ini. Nah, sampai tadi seperti ini, kelembutannya sudah ada, lalu warnanya juga bagus sekali, nggak ada yang menggumpal. Setelah ini sudah selesai, kalian campurkan tadi nane ke dalam yogurt kalian, yogurt sup kalian. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Warnanya
ada daun mintnya, hijau-hijau gitu. Jadi mudah banget kan? Simple. Sudah jadi. Jadi seperti ini, teman-teman. Yeay. Kalian bisa cicipi kalau kurang garam atau mau ditambahkan penyedap rasa pun juga boleh. Ya, tadi kita udah selesai nih. Sekarang membuat yogurt corba. Sekarang aku mau bangunin Musa tidur karena setelah ini aku butuh bantuan Musa untuk menyiapkan sahur dan juga aku ingin membuat mie goreng dengan telur. So, kita bangun. Oke, semuanya, jadi aku mau bangunin Musa tidur untuk bantuin aku mempersiapkan sahur buat hari ini. Nah, aku mau banguninnya pakai lonceng ini. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Oke. Kita bangunin Musa yuk. Sahur, sahur. Deng 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 deng. Asyik. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Asyikam. Sahur, sayang. Time to sahur. Asyikam, I make you like, sorry ya. Five more minutes. Sahur, asyikam. Five more minutes, please. Sahur, deng dreng, deng dreng. Can you turn off the light, please? Sahur, deng dreng, deng dreng. Nanti, sayang. Can you turn off the light, please? This is kamera, sayang. Can you turn off the light? Hadi, wake up, sayang. 5 minutes. Hadi, bismillah, wake up. Hadi, bismillah. Hadi, bismillah. Ah! Yeah. We sahur, sayang. Is it sahur time? Yes. Is it ready? Yes. Your chorba. I make chorba. Really? Yes. Thank you so much. Yay! Help me to make another. It's going to be 5 minutes. Hadi. Hadi. Tamam. Ezzy wake me for sahur and now let's see what she doing. Lagi apa, sayang? Lagi buat Indomie. Buat sahur, Indomie noodle. Sama telur. Mie. Telur. Indomie telur. Yes. Tamam. Jadi ini makanan praktis. Tamam. Kita sahur. Yeay, finally aku dan Musa sudah bangun sahur. Lalu kita mau makan sahur dengan menu yang praktis, yaitu apa, Musa? Menu yogurt. Yogurt nucorba. Lalu indomie goreng. Indomie goreng dan egg atau telur. Telur. Tempe dan bakso goreng. Yep. Lalu ada bread and then fruits and orange juice.
dan kita sahur. Selamat untuk sahur ya buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dari kana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Drink first. Thank you for watching our vlog today, guys. We have done our sahur and we will start praying soon. And Ezi? Yeah, alhamdulillah kita sudah menunaikan tadi sahur. Sudah selesai sahur, jadi di Australia itu sahur dari jam 5 pagi sampai nanti maghrib jam 5.12 PM. So, buat kalian yang ada di Indonesia, yang ada di Turki, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa ya, niat doa puasa kalian. Okay, thank you for watching our video. And don't forget to like video kita, subscribe video kita. Yes, see you next time. Bye-bye.